nge-review lagi headset versi kalian semua ya guys ya. Dan kita bakal nge-review semua yang udah request kemarin, yang ya makasih juga yang udah komen, yang udah menyempatkan waktu untuk komen dan berbagi skin ke teman-teman kalian, berbagi set-set ke teman-teman kalian semua ya guys ya. Dan jadi video kali ini kita bakalan nge-review lagi set versi kalian semua. Dan ya, aku ini loh, aku tuh biasanya kalau buat video itu habis buka ya, tapi ini nggak tahu kenapa aku semangat banget untuk bikin video sebelum buka ya guys ya. Jadi ya, dan kita langsung aja cobain aja. Dan aku recordnya ini lewat MC Windows 10 ya guys ya, nggak di HP lagi. Semoga kedepannya kita bakalan seperti ini terus ya guys ya, doain aja semoga kita bakalan bagus kedepannya ya guys ya. Oke, kita bakalan langsung aja cobain set versi kalian semua ya guys. Kita bakalan cobain aja ke set pertama. Semoga kita masuk ke set, bakalan follow ini sama kondisinya, bakalan bernasi. Kok ini bernasi, link deskripsi ya guys ya. Jumpa kalian ya itu aja sih. Kita cobain langsung aja set pertama, let's go. Oh guys, set pertama dari Supra Channel. Bang, cobain set aku 12023120 please. Oke, kita cobain aja setnya. Setnya adalah 12023120. Oke, langsung aja masuk ke dunianya. Let's go. Oh guys, dan masuk ke dunianya dan terdisponkan di sini di wah, wow, keren sekali teman-teman. Oren-oren gini ya. Ini belum aku atur kayaknya nih. Licin banget soalnya. Nah nih, ini pertama kalinya aku record kayak gini guys. Maaf banget kalau ada kesalahan atau apa gitu. Oke, kita dispawnkan di sini. Dan ini ada oren-oren gitu guys ya. Ini keren nih. Ini kita menemukan set kayak gini tuh susah ya? Jarang guys. Karena keren tuh, lihat tuh bentuk-bentuknya tuh. Jadi sekitaran pas kita spawn itu ya kayak hutan-hutan biasa, dan kedepannya itu banyak banget blok-blok oranye. Cuma kalau misalkan kita nemu penduduk itu, wah keren sih sumpah. Karena set atau blok-blok kayak gini tuh jarang ditemuin orang-orang guys, apalagi di set gituan ya. Apalagi kalau misalkan dunia-dunia kalian gitu loh, pasti jarang juga kan. Ada gua. Oke, sekitar ini tidak ada apa-apa ya. Kita hanya menemukan blok oranye dan gua-gua seperti biasa. Pasti ada gua-gua. Wah, ada salib nggak tuh guys? Tuh. Ini kalau kita hancurin nih, jadi salib nih guys. Wow, aneh sekali set ini guys, geri. Wow. Oke. Nggak ada apa lagi sepertinya guys. Wah, ada Revin guys, keren juga nih Revinnya ya. Tuh, ada iron, wah ada gold, wah langsung auto kaya sih kalian guys. Tuh ada gold juga, banyak nih di Revin, di blok-blok oranye ini banyak banget ya. Wow, setnya lumayan sumpah guys, ini keren banget, jarang nemu kayak gini. Oh guys, setnya kasih nilai 72% ya guys, karena setnya lumayan bagus juga guys, karena yang kayak gini-gini ini jarang banget. Terus kita menemukan Trevin tadi, dan ada beberapa gua juga yang ada juga yang aneh, ada salib aku nggak tahu tiba-tiba di situ. Dan oke, kita coba set kedua, let's go. Oke, set kedua dari Agung Mei. Bang, cobain set MP40 lalu TP ke koordinat 5368971912. Oke, kita coba aja. Setnya adalah MP40. Oke, sejauhnya masuk ke dunianya, let's go. Oke guys, kita masuk ke dunianya dan kita disponkan di mana nih? Oke, di sini nggak ada apa-apa ya. Oh, langsung ada gua. Udah, oh ada lama. Oh, ini ya seperti biasa ya. World bikin dunia kalian sendiri pun kayak gini juga sebenarnya. Dan kita suruh teleport, TP-nya itu ke teleport ke koordinat. Gimana guys teleport tuh? Tele
ke koordinat 5, 3, 6, 8 spasi 97 spasi 16008. Oke, kita langsung aja teleport, let's go. Wow, keren kali. Aku sering nemu kayak gini loh, guys. Tapi kalau ngeliat kayak gini apa ya? Tempatnya tuh bagus, tapi kenapa harus ada gini-gini aja gitu loh, guys? Kalau nempel-nempel sama ini jelek banget. Gila sih. Di dalam ini ada zombie-zombie nih, guys. Ini keren banget sumpah. Aku pernah ke dalam, kalau kalian pernah ke dalam pasti kalian tahu lah dalamnya kayak mana ya. Tapi kalau misalkan ketemu set-set kayak kalian itu jarang juga. Cuma kalau misalkan orang tahu apa ya? Kayak orang tahu setnya kayak gini ya pasti orang kebanyakan tahu set kayak gini nih. Apalagi bentuk rumahnya pasti kebanyakan orang tahu kan. Tapi keren gitu loh, kalau misalkan kalian lihat apa ya? Bentuk rumahnya gitu loh. Rapi gitu, guys. Tapi kenapa jadi penghuni zombie gitu loh, tempat-tempat vampir kayaknya, guys ya. Oke, enggak ada apa-apa lagi sepertinya, guys, di sini. Kita tidak menemukan apa-apa lagi. Oke, set ketiga dari Dark Evil. Bang, cobain setku 198724899 kota villager 1900 itu bang, setnya langka yang ada desa 3. Wow. Oke. Desanya 3, guys. Wow, keren. Tapi panjang ya, kayak jalan kereta gitu ya. Panjang banget. Oke, setnya adalah 1009872489. Hurufnya gede semua ya. Kota Villager 1900. Oke, sudah masuk ke dunianya. Let's go. Oke, sudah masuk ke dunianya. Oke, set keempat dari Lisna ini, Maulidia. Kak, cobain setku 28984925. Terus abang teleport, bla 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 bla. Situ ada banyak Revin berbaris. Wow. Oke, setnya adalah 28984925. Oke, langsung aja masuk ke dunianya. Let's go. Oke, set spawnkan di sini dan di depan kita udah ada sebatang perahu yang sudah hancur dan di bawahnya ada SpongeBob, terubung karangnya para SpongeBob. Keren banget kayaknya, guys. Aku suka yang kayak gini, guys. Keren banget. Wow. Oh, pulau gitu ya. Kalau misalnya kita spawn pertama itu pulau gitu, guys ya. Nggak ada apa-apa loh. Tuh. Langsung aja kita teleport ke koordinat -125 1256 spasi 167. Oke, langsung aja kita teleport. Let's go. Boom. Wow. Wow. Dan katanya ada Revin yang berbaris. Gimana tuh? Oh, kita menemukan oren-oren lagi ya. Ini tempatnya warna-warni banget, guys. Keren banget, sumpah. Gimana ya Revin berbaris? Kayak apa ya? Kayak lempeng bumi gitu, guys. Kayak yang udah hancur gitu, guys. Apa nih? Oh, ini kah Revin berbaris kah? Ini kah? Tuh, ada gold loh padahal. Tuh ada gold sama iron. Wah, kaya, guys. Tuh. Wow. Ini kah Revin berbaris, guys? Nih, kalian lihat dari atas ya. Nih, tuh, sampai ujung. Tuh, berbaris. Ya kan? Tuh, sampai sini tuh, guys. Ini keren banget.
Gila, gila, lumayan sih ini guys. Banyak yang aneh-aneh ya di apa di blok oren-oren ini. Banyak sesuatu yang kita tidak temuin gitu guys, atau sesuatu yang kita tidak pernah ketahui di apa tempat-tempat oren-oren ini. Tapi keren sih, aku yakin ini tempat oren ini keren banget tempatnya. Paling aneh juga. Oh guys, setting cost nilai 76% ya guys ya. Karena setnya keren banget. Pas kita mulai itu, kita spawnnya di pulau dan tiba-tiba langsung kita ke teleport. Yang guys tahu, kita menemukan blok-blok oren dan katanya ada Revin yang berbaris. Aku gak tahu itu Revin yang berbaris atau enggak. Itu keren juga. Oh guys, sebenernya set ke terakhir, let's go. Oh guys, set terakhir dari Agus aja. Bang, cobain setku FF Jono. FF Jono itu apa? Itu kah? Yang youtuber yang namanya Jono. Oke, itu cobain setnya. Setnya adalah FF Jono. Oke, sudah aja masuk ke dunianya. Let's go. Oke, set spawnkan di sini. Dan di belakang kita udah ada sungai dong guys. Wow, aneh. Gila. Set FF Jono ini keren juga ya. Kita langsung spawn kan kayak Revin gitu ya bentuknya. Tuh, lihat. Sumpah keren banget. Wow. Gak nyangka ya guys ya, FF Jono juga setnya bagus juga ternyata. Dan ada salju. Wow. Keren juga ya. Spawn kan langsung ditemuin Revin, keren banget sih semua guys. Dan di belakangnya ada salju-salju. Wah, ada dapat villager dong. Wow. Keren juga nih di setnya FF Jono, kita temen enggak nyangka aja gitu. Tapi udah hancur ya villagernya guys ya, udah diserang oleh para zombie. Wow. Tapi keren ya. Luas loh. Tuh guys. Ini kalau sementara kalian buat nginep, keren juga nih guys tempatnya. Tuh sampai ujung-ujung tuh keren banget. Keren. Gak nyangka ya guys ya. Wah, ada tempat ini ya, tem ini ya, apa yang panah-panah nih. Oh, ini apa nih? Wah, aku kira ini yang apa manusia salju itu loh guys. Wow, keren ya guys ya. Gila. Oh guys, setiap kasih nilai 85% ya guys, karena keren banget setnya guys. Kita nggak nyangka kalau set FF Jono ini keren juga ya. Mantap.